Selamat untuk warga desa di Indonesia. Warga desa harus berbangga karena sekarang ada Hari Desa. Presiden Joko Widodo, menetapkan tanggal 15 Januari sebagai Hari Desa. Hal ini tercantum dalam keputusan Presiden, Kepres, nomor 23 tahun 2024. Kepres tersebut ditetapkan pada 31 Juli 2024. Namun, Hari Desa bukan merupakan hari libur nasional. Sesuai Kepres tersebut, penetapan Hari Desa untuk memperkuat peran desa dan dalam rangka membangun pemahaman masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, desa adalah subjek pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pusat pertumbuhan dan kebudayaan daerah.